Assalamualaikum sahabat YouTube semuanya. Kembali Nining Channel di sini dan membahas tentang wisata yang ada di seputaran Jogja. Nah, untuk kali ini kita berada di Pawon Mbah Gito, Yogyakarta. Pawon Mbah Gito di Jogja ini menyajikan berbagai kuliner khas pedesaan. Ada lebih dari 50 menu dengan rasa yang lezat. Pawon Mbah Gito menawarkan konsep buffet atau menyiapkan masakan sendiri sesuai dengan keinginan. Yang lebih menariknya, Pawon Mbah Gito juga menawarkan sawah yang sejuk. Wow, kalau sudah view sawah rasanya adem ya. Dijamin Anda akan puas dan betah di sini. Bagi Anda yang berencana berwisata ke Yogyakarta di akhir tahun ataupun Lebaran, wajib mengunjungi Pawon Mbah Gito ini. View sawah yang disajikan oleh Pawon Mbah Gito Jogja akan membuat healing Anda semakin lengkap. Tidak hanya untuk mengisi memanjakan lidah dan mengisi perut yang lapar saja. Selain menu ala pedesaan yang enak, Pawon Mbah Gito juga menawarkan berbagai jajanan menarik yang bisa Anda pesan. Anda tidak perlu khawatir, semua hidangan di Pawon Mbah Gito sangat terjangkau. Pawon Mbah Gito menghadirkan suasana jadul di pedesaan dengan konsep rumah berbentuk kub dalam bangunannya.
minumannya yang disediakan di Pawon Bagito ini ada aneka kopi, sirup, jus, teh, serta wedangan khas Yogyakarta yang nyaman dan cocok di lidah. Ada es degan, es dawet, juga es kekinian. Sementara untuk snack yang ditawarkan ada roti bakar, pisang bakar, french fries, dan snack andalan telo mekrok. Tak lupa tersedia dimsum. Nah, bagaimana sahabat YouTube semuanya? Cukup menarik kan yang ditawarkan oleh Resto Pawon Bagito? Yang mengusung konsep deso namun tetap kekinian. Jadi, menu Nusantara yang sebelumnya dipandang sebelah mata menjadi punya nilai lebih karena disajikan dengan high level. Terima kasih yang sudah menonton dan tunggu destinasi wisata dan kuliner selanjutnya dari Nining Channel. Jangan lupa dukungannya ya dengan cara like, subscribe, dan juga komen. Dan aku tunggu request atau tempat destinasi wisata atau destinasi kuliner tempat di mana yang kalian mau. Aku tunggu ya komennya. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum.